Terus buat kita lihat hasilnya. Boom. Nah, ini dia hasilnya. Ini kombinasi BIM sama Parlet itunya, penyimpanannya ya. Oke, jadi di sini mainnya BIM dulu, BIM ya. BIM dimernya nyala. Set, gua pilih warnanya coba yang putih. Nah, yang putih terus di sape new pen. Di sininya di linear. Terus size-nya dibesarin. Nah, ini udah. Terus new lagi til. Nah, tilnya ini di kurang ke bawah aja sekarang ini ke min. Nah, terus size-nya digedein, size tilnya. Sep, bagus, cocok. Udah bagus. Setelah itu supaya biar ngacak ya. Supaya ngacak kita dininya di 6. Ini dalam punya ada 6, kita 6. 6, terus di til, di pen. Pennya ini juga 6. Nih, mana hasilnya? Nah, ini hasilnya ya. Sep, cukup sempurna. Ini hasilnya, ini kurang ke atas. Ke atas sedikit. Nah, supaya kelihatan efeknya. Oke. Setelah itu kita main yang parlet. Parlet. Ya, parletnya 1, 2, 3, 4, dimmer nyala. Nah, ini warnanya udah biru. Coba gua pengen warnanya hijau. Atau yang merah. Yang merah bagus. Nah, ini merah. Terus di sini sape new main dimmer. Main dimmer. Ininya gua di square. Ini size-nya dibesarin editnya. Kita lihat. Cet. Nah, ini masih bareng, speednya di kencengin lagi. Udah, jadi ininya 2 step. Nah. Speednya dikecilin, dicepetin lagi yang parnya. Udah. Kayaknya yang itu kurang ke bawah deh ya. Yang beamnya masih terlalu ke atas. 6. Nah, kebanyakan. Nah, sip, udah segini. Setelah itu di run. Setelah itu di record. Gua recordnya di sini. Nah, udah. Slow di clear, slow diturunin. Udah, terus gua kita lihat hasilnya. Boom. Nah, ini dia hasilnya. Ini kombinasi BIM sama Parlet itunya, penyimpanannya ya. Sit, coba di sini gua pingin colornya itu berubah-ubah ya. Select all. Nah, gua coba color color warnanya kuning, terus ini matiin yang itunya. Gua pengen warna biru. Nah, udah siaran lagi di recordnya di sini. Di record tes. Nah, clear. Udah, kita mainkan ini hasil yang tadi yang merah. Terus di sini colornya kita ganti. Cus. Nah, colornya ganti kan. Sini release, dikembalikan lagi. Tuh. Udah jadi sep. Nah, tuh kan.
Dari main colornya, color. Nah, ini berubah. Udah. Turunkan. Release. Nah, ini udah jadi. Sip. Ya, clear. Turunin. Ini hasilnya kayak gini lagi. Oh. Dah, sip ya.